إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات شكرنya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan Ramadan kita telah sempurnanya menunaikan ibadah puasa dan berbagai-bagai ibadah lagi yang kita telah tunaikan sekadar kemampuan kita, dan kita harap kata Allah Subhanahu wa taala lah terima amalan, segala amalan kita lakukan di sebulan Ramadan khasnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami, amal soleh kami. Sesungguhnya Engkau lah sangat mengetahui dan sangat sangat mendengar dan sangat mengetahui. Kita bimbit nah longtun je dah boleh mau Ramadan ni. Umur kita sebulan habis itu terus nah. Mudah-mudahan Tuhan terimalah segala amalan solat kita, qiyamulail kita, sedekah kita dan apa saja. Dan kita harap lagi semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita lagi insyaAllah. Ya Allah panjangkanlah umur kami supaya kami dapat berjumpa dengan Ramadan di masa hadapan berkali-kali lagi insyaAllah. Sinin wa sinin insyaAllah. Itu apanya umur kita. Tak sama tu orang umur panjang. Sama wajib buat ibadat. Tapi orang ni umur pandak, orang tu umur panjang. Ya labo orang umur panjang dalam ibadat lah. Seti berlaku pada dua orang sahabat. Sahabat tu, dia umur, dia rajin buat ibadat, penuh dengan ibadat dia. Kemudian dia mati syahid. Maka, apa dah? Seorang lagi ni, masih lagi umur panjang. Buat ibadat banyak lepas dah tu banyak ulama apa dah. Bertahun-tahun lagi. Kemudian dia mimpi nampak. Dia mimpi kata sahabat dia saat ni di akhirat esok dia nampak dia duduk satu kelas dalam syurga. Kak Asah. Duduk terlumbar dah ni. Kak Asah tu kum. Ayat dia deh. Assalamualaikum. Lu bedah ni.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, duduk sini dah ni kat sana ni. Oh, ya, ya, ya. Apa selamat tu? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah tadi ya tu kami, minta ada ambil. Mem tengok atau ya tu, itu dia. Dia tak ada ambil juga. Pas ada kan nampak mitu kelik. Sekelik. Alhamdulillah, Bibu. Alhamdulillah. Itulah ibadat kita. Nah, itulah hidup kita. Ini tujuan hidup kita. Tak ada nak kerja lain. Nah, nak perhambakan diri kita kepada Allah. Yang kita kata apa saja amalan kita buat hari ini, kita masih lagi rasa kurang benar. Nah, nah. Tak ada berasa dah. Memangnya lagu nampak tengok. Nah, dah. Duk banding amalan kita dengan sahabat juga lah. Mananya, jauhnya beza. Semaya kita. Nah. Maya kita tu sebenarnya kurang dasa, nah. Tak ada rajin dah tu, nah. Kalau rajin sekalipun hati ni pula, nah. Kok zahir tu rajin dah, boleh buat dah setara sahabat. Tapi hati tu payah nak buat hati tu, kok dalam tu pula, nah. Allahu Rabbi Tuhanlah, nah. Waktu kita ini nak kena doa banyak lagi, nah. Doa dengan Tuhan, tolonglah kami Allah supaya kami dapat sempurna ibadat kami dengan baik, ya Allah, nah. Rupanya mau kita insyaAllah. Dan kita syukur pada Allah SWT. Hari ini khususnya kita dijemput oleh Allah SWT, diberi hidayah oleh Allah Taala pada kita semua lagi supaya dapat sambung lagi pengajian kita. Nah, mudah-mudahan majlis ni akan jadi pusaka kita insya-Allah. Nah, walaupun kita mati, walaupun kita tak ada lepas dan ni pun kita kata Tuhan sambung lagi majlis ni apa anak cucu kita. Nah, kita akan jadi orang yang mula awak majlis ni dah akak timur pusaka belaka tu. Orang mari duduk sini pun boleh orang lain ada hubung sini pula. Kita boleh makan saka tu ni. Nah, boleh makan saka insya-Allah. Nah. Walaupun kita nampak ni nampak dah jalan dah ni nak hubung semula majlis kita ni sebab nampak apa dah rumah baru-baru, rumah muda-muda tak ada majlis kita ni. Nah. Rumah Zohor asal belaka nampak dalam majlis kita ni. Lah. Lah. Matahari nak jatuh dah. Dah. Ada lagi. Nah, ada. Tak ramah dah. Di mana majlis Homidogi ngaji tu? Nah. Majlis rumah kita ni jadi majlis apa panggil majlis gapo ni panggil sawalah mudah-mudah nah sawo nah kita bimbang tu dah tak nampak mana orang-orang muda orang panggil orang tengah duk kena kerja tu dah sepang ada motor tak si mati lagi lah dah ngaji ni kepada orang nak mati tu dah kita bimbang juga tu dah pati ngaji duk ngajak duk jalan kok tu kok ni tu nampak anak-anak muda nah. Anak-anak muda tu duduk dengan tak ada paham agama mana. Kita bimbang runak-runak main nak ganti kita tu. Nah. Pakak doa lah. Dah doa dengan Tuhan banyak. Anak cucu kita ni. Dah anak cucu kita. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, Bibu. Alhamdulillah. Maka ini kita masuk pengajian kita dalam surah baru pula insyaAllah. Sekadar boleh royak juga lah dah boleh kecil dengan ibu. Oh tak oh, asal nak tahu lagi tu kena pergi tak pandai tak pandai hajar tu kena pergi sambung orang lain pun dok dah. Kita dengar ulama-ulama lain ni bukan ulama dok dah. Bosa kita nak ngaji ginjak ngaji kitab Quran ni dah. Kita nak ngaji kitab Quran, ngaji kitab Tuhan, Tuhan dok royak kita. Nah. Pak orang juk kecil ada. Mi kat tangan semua-semua dah. Mi juk kecil ni tak ada ilmu banyak. Nah, tak ada ilmu banyak. Tapi kadar kita boleh kepanggil sebagai tali lah nah, kalau itu kak tali sebelum mai hotel nah, sebelum mari hok molek tali hok molek nah insyaallah dah surah al munafiqun mana kita ngaji surah at taghabun ada nuh mata dah kereta kita ni dah siapa tak ada nak kena kelas semula nah, kereta kita tak berhenti hayal dah nah ada nuh mata dah payah tak payah pun gih mata dah. Satu lagi surah yang ada dalam juzuk 28. Nah. Surah Al-Munafiqun. Kita mai bila mai kelip belakang ni dok je dok surah yang ke tahrim dan tahrim kemudian at-talaq. Nah, kemudian at-taghabun
Dan hari ni Al-Munafiqun, surah yang keempat. Nah, mai oleh belakang juzul 28. Nah. Mari kita baca dulu, itu biasa. Kita mula dengan tilawah. Kemudian kita ambil, hari ini kita ambil masuk dalam mukaddimah dia. Ya. Siapa tak kasan dah? Biasa kalau ada ni. Al-Bayan. Al-Bayan ni. Tafsir Al-Bayan ni malah benar. Ya, sebab ya, huraian dia banyak pada pada pimpinan rahmah sikit. Siapa dah ni boleh kita tak kasan ni. Nah, kita ada tak kasan laka dah. Nah, dah. Tak ada pola. Dan kalau siapa tak ada lagi, pergi cari hak ni. Al-Bayan surah surah Al-Munafiqun. Nah, ho Syekh, tafsir Syekh lewat. Nah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama baca ayatnya. Siapa di mula-mula kita mula dulu gini. Nah. Siapa di ayat 4 dulu? Surah awak ayat 1 sampai ayat 4 dulu gini. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون الحمد لله Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberi hidayat, memberi taufik, keberkatan, taufik, hidayah, rahmah dan menambahkan iman kita insyaAllah. Melalui ayat kita baca, kita dengar dan kita belajar pagi ini surah, dalam surah Al-Munafiqun insyaAllah. Nah, Allahumma alimna ma jahilna ya Allah. Subhanak. Alhamdulillah ibu, itu lagi sana, satu lagi yang kita akan belajar pagi ini dalam surah. Dalam juzuk 28 ni itu nama dia surah Al-Munafiqun. Nama dia tu. Nah. Nama dia tu pahal dah kita nama dah. Surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun munafik. Munafik. Nah. Kalau munafik ni seorang-orang munafik, tapi munafiqun orang-orang munafik ramai. Nah. Dia ada puak pun dia. Puak munafik ni ada pak puak dia juga. Nah. Orang kafir pun ada ramai juga. Orang mukmin pun mukminun al-mukminun. Nah, walaupun Tuhan kecek dengan dalam Quran kita, Quran ni Tuhan kecek bukan kecek seorang dah. Nah, walaupun Tuhan kecek ramai. Nah, orang mukmin pun ramai, orang munafik pun ramai, kafir pun ramai. Nah, dia tak ada seorang dunia ni untuk seorang gitu. Nah. Gapo kita akan belajar pada surah Munafiqun? Sebenarnya dalam Quran dan surah lain pun Tuhan sebut juga kecek juga hal munafik ni banyak Tuhan sebut dalam surah dalam Quran ni. Nah. Ya Allah.
Nah, di awal lagi kita buka Quran 4 tu, dalam surah Al-Baqarah tu kak, tu ayat jenis manusia ada tiga jenis. Nah, manusia yang beramal ada tiga kumpulan ni. Satunya orang beriman, yang keduanya orang kafir, yang ketiganya orang munafik. Nah, orang munafik, auzubillah min zalik. Sebut orang munafik kita ingat doa. Nah, ada doa Nabi Hijaz. Nah, doa Nabi Hijaz tak jauh daripada orang munafik. Dek mana doa tu? Dek mana doa tu? Mana doa tak jauh daripada munafik tu? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Dok mana doa tu? Nah. Kena pandai doa ni. Nah, sebab kita kecil munafik kita mi doa dulu. Nah. Dalam muka 47. Nah, dalam muka 47. Ah, doa ni kita nak wikan ban hari ni. Nah, nak pandai berlaku doa ni insya-Allah. Nah, muka 47 ni yang mula dengan tahir berlaku. Allahumma tahhirni minaz dzunub wal khathaya. Nah. Karena sahabat Nabi radhiyallahu anhum isteri Nabi sendiri, nah. Salafus soleh dulu takut benar pada munafik ni, takut benar pada nifaq. Nah, semua sahabat Umar sendiri pun, nah, Umar, Abu Bakar, Aisyah, semua apa semua pakat takut benar munafik belaka. Nah, sebab orang munafik ni takut benar. Sebab orang munafik ni adalah orang songna. Auzubillah mazal. Nah, luar nampak comel, dalam buruk. Nah, itulah orang munafik. Nah, hakikatnya, nah. Hakikat orang munafik. Kalau orang kafir jelas, kafir ni cacin. Tak usir luar, tak usir dalam. Dalam pun tak usir. Luar pun tak usir. Mulut tak usir, hati dia pun tak usir. Nampak jelas lah dah. Nah. Mudah panggil kita rasa takut mana kafir dengan munafik. Mana lebih takut? Nah, takut dua dah, tak usir dua. Nah. Tapi, kalau kita takutnya munafik ni lebih takut pada kafir. Sebab kafir ni, munafik ni yang mari dengar la yash'urun. Mari dengan tak khabar. Hak tu nyakit munafik dah nak takut tu. Nah. Mari dengan tak khabar dah. Allahu akbar. La yash'urun. Nah, yukhadi'un Allah wa minan nas. Man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itulah takutnya. Nah. Dan orang munafik ni perang, pada penyakit yang ada pada orang Islam. Nah. Munafik ni tak ada pada kafir sebab dia kafir dah. Nah. Tapi munafik ni akan kena pada orang dalam kalangan masyarakat orang Islam. Nah, ingat nah. Orang munafik ni ada pada masyarakat orang Islam. Dia tak ada pada munafik pada kafir. Sebab kafirnya kafir dah, ada tu dah. Nah. Waktu munafik ni, munafik ni lah perang orang yang ada dua muka, orang talak pisau golok dua mata dua. Nah. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Dan orang Islam, orang beriman kena takut pada penyakit ni. Tak tahu tak kena bila. Nah, penyakit ni mari dengan la yash'urun. Mari dengan mai rusak tua. Kata kita ni ada penyakit terdah. Supaya enggak bahaya makrin terdah. Nah, pai panggil antara pai ngiap. Dia panggil pai ngiap. Nah, khabar-khabar dok rakyat tisan, rakyat sutai dah. Nah, rakyat sutai dah. Auzubillah min zalik. Oh, tu penyakit nyakit badan tak apa kita rasa dah. Kecil semua dah. Nyakit badan ni kalau kita sobar mati syurga. Tapi nyakit ni tak nak sobar. Nah, nyakit munafik ni satu nyakit juga. Fi qulubihim marad. Dalam hati lu dah. Nah, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ni lah penyakit nifaq, penyakit munafik. Nah, nawai. Nawai langlok. Nah, auzubillah min zalik. Walaupun gitu, dah Tuhan kata mari dengan tak khabar, hatu takut. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum banyak ketakut pada jadi munafik ni. Bah kalau kita tak takut, nak lebih molek tahu mana. Nah, kita pada buat sahabat tu. Nah, sahabat lagi orang imam molek dah takut munafik lagi. Bagaimana kita ni tak rasa takut. Nah. Bah ni surah-surah macam ni kita boleh dengar, kita patut-patut pada tak ada patut dahlah. Nah, Tuhan ajar kita supaya kita we kenal munafik. Dah tak tahu kalau munafik ni lagu mana. Perangai kulak senak ke munafik lagu mana. Nah, walaupun ada surah lain tu ada ayat dah. Tapi tu mari cok, mari pisik. Nah, satu surah nak kecil hak orang munafik. Nah, satu surah nak kecil orang munafik.
Kita baca doa saat ni. Dah bila kita takut pada munafik ni, baca doa saat ni. Nah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Itu doa yang Nabi SAW ajar kita. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada munafik. Wa amali minan riyak. Tak ada surat kan? Tak ada. Tak ada. Ada ni. Nah, Kisah muka 47 dah. Dan selamatlah dan bersihlah amalku daripada riyak. Nah, salah satu ciri-ciri apa kullak sunnah orang munafik ni adalah riak, banyak riak. Dah. Wa amal gapo wa wa kerja gapo nak nunjuk-nunjuk. Tu orang munafik dah tu ciri-ciri riak, ciri-ciri mata kullak sunnah orang munafik dah tu. Nah. Minta jauh selamatlah amal hatiku daripada munafik, dan amalku daripada riak, walisani minal kazib. Bersihlah lidahku daripada bohong. Nah, dah. Bohong ni pun kula senak orang munafik juga. Nah, wa ainaya minal khianah. Bersihlah mataku, dua mataku daripada khianat. Khianat mana kata apa? Mata khianat kita ngasa ngaji berayat ayat ni dah. Mata khianat. Khianat dengan mata. Apa kan asal sia ke apa khianat? Eh? Buka khianat ni mana kata? Gapo khianat? Khianat mata. Lok luang tipu nah kadang-kadang seperti pemirsa buat contohnya nah tua duk lagak ramai-ramai tua duk pakai tudung nah tapi mata tengok benda tak molek khianat mata khianat nah mata khianat mata nampak tua nampak ju nah mata tengok benda-benda tak molek tu nah nawalang lak laka tu nah minta jahat pada mata khianat. Nah, fa innaka ta'lamu kha'inatal ayun. Maka sungguhnya engkau sangat tahu mata yang khianat. Tuah di tak khabar kata dia tengok benda tak molek atau khianat mata dia tu. Tapi Tuhan tahu kata mata ni mata khianat. Wa ma tukhfi sudur. Ini doa, nah salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, cocok dengan hal munafik ni nah. Cocok hal munafik tak jauh daripada perangai munafik insya-Allah. Kita mula dengan doa dulu nah. Menata bahayanya munafik ni nah. Waktu kita kena minta bersih seumur daripada munafik atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha tu pun super juga nah. Ya Allah, beri pada diriku sifat takwanya hati tidak kacik sebelum puasa ni dan seumur dah sebut nah. Doa-doa macam ni ialah nak bersih hati lah kata nah. Tahir qalbi nak munafik ni duduk mana? Duduk di hati lu dah nah. Ya gi duduk di hati lu dah munafik ni nah. Ya Rab, ya Rab, tak sih kita. Nah, ada nak pihak, ada pihak nak nyakit ni. Tapi adalah tubuh kita dengan tak khabar. Lepas tu kalau ada mana sebut, mana wayak kita, ha, tak molek kita, dah perangai-perangai tak jumpa. Mohibah, tolong terima kasih lah. Dah, terima kasih kepada orang tolong wayak kita. Nah, jangan marah. Anak-anak biasa waliknya kita ni, nak marah ke orang. Nah, bila wayak ada tamnik, ada benda tamnik tak kita tak molek ni. Nah, kita kelik marah ke orang pula. Nah, sebaliknya orang beriman ni terima kasih kepada orang telah royak kesalahan kita. Nah. Batu boya tak hidup waktu. Royak sekali marah. Royak marah dia kena marah. Mula-mula tak royak lah nak mengupak. Nah. Bawa nak royak depan tak boleh, nak nasihat tak boleh, dia kena mengupak dah lah. Nah. Pak mengupak mereka panah. Bawa ke pun panah. Nah. Kita sendiri pun tak boleh nak buka masalah. Waktu dia jadi di kalangan sangkung kita lah ni, dia panggil pada nifak juga tu. Boleh menasihat marah. Dah. Jadi kita kena ada orang munafik belakang, tak kecil, lap-lang. Nah, kena ke panahan, awak ada apa, kena lap-lang. Nah. A'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, ibu. Banyak cerita dia, surah ni. Nama kita tengok mukadimah surah dulu. Nah. Pendahuluan buat 6 surah. Dalam siapa ada surah tafsir ni, Ibn Ar-Rahman. Kita tahu latar belakang surah ni dulu. Nah. Surah Al-Munafiqun. Munafiqun, surah ni diturunkan di Madinah. Dah. Surah turun di Madinah. Masa Nabi duduk di Madinah dah. Nah. Sebab masa munafik ni rem turun di Madinah. Munafik ni masa Nabi duduk di Madinah dah. Semasa Nabi duduk di Mekah tak ada munafik. Biasa kita biasa ngaji dah tu dah. Di Mekah ni ada dua kara ya. Kafir dengan Islam. Nah. Kalau kata usir pada Islam dia kafir dulu dah. Nah. Tapi mula jadi ada munafik ni masa Nabi pergi di Mekah dah.
Ya, tu orang tak asyik pada Islam tapi nak tunjuk zahir-zahir takut tak asyik Islam, takut pada Islam. Dan sebab kau ni masuk Islam Romi Amnat lah. Nah, dan adapun di Mekah apa tak ada munafik sebab Islam lemah. Islam lemah, Islam di bawah orang kafir, di bawah cengkaman, di bawah genggaman orang kafir. Nah, sebab tu orang kafir tak takut pada Islam. Bila tak asyik royak mata-ngata, cacin haludah dah. Ada pun mari di Madinah ni, orang Islam ada amnat kan pokrong. Nah, ada amnat di tangan orang Islam. Lepas tu bila orang kafir tak usir, dia nak royak tak usir, nak nantai lawan-lawan mana-mana gitu, dia takut. Nah, lalu dia tahu tam songna. Nah, wak depan baik, belakang lap lang, kena. Nah, tu inilah orang munafik. Nah, lepas tu dia mula timbul munafik di mana? Di Madinah. Nah, tak ada di Mekah dah. Turunnya surah ini di Madinah ada sebanyak 11 ayat. Ada ya. Nah. 11 ayat. Nah, Nabi selalu baca surah ni waliknya di hari Jumaat. Nah, hari Jumaat ni Nabi walik baca. Abu Hurairah rajin baca surah ni. Nah, dan Ali bila sembahyang Jumaat, khasnya hari Jumaat baca dua surah ni. Nabi baca surah Jumaat dan surah yang kedua surah Munafiqun. Nah, dia panggil surah surah panggil surah apa ni? Surah sangkum, surah yang Nabi baca pada orang ramah. Surah macam-macam ni surah Nabi selalu baca pada orang ramah. Supaya nak pakat-pakat tahu ramah dan jangan buat. Jangan buat ada dalam sangkum, dalam masyarakat orang Islam. Dinamakan surah Al-Munafiqun. Surah namanya Munafiqun. Iaitu apa munafikun? Perihal orang-orang munafik. Nah, perihal orang-orang munafik. Allah wayak hak orang-orang munafik. Nah, na'uzubillah min zalik. Allahumma inna nas'aluka salamah. As-salamah ya Allah, nas'aluka salamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita duduk tengah-tengah. Dah tengah-tengah duduk jadi benar. Dalam dunia munafik, perangai munafik ni, serata-rata lah. Nah. Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat berikutnya, Allah Ta'ala terangkan sifat-sifat dan tingkah laku kaum munafik yang menyelit dalam masyarakat Islam di Madinah dan menjadi musuh dalam selimut. Sebab tu, karena surah ni tu ada kecik hak orang munafik dan tingkah laku. Kulak senak, perangai orang munafik. Kita boleh kenal dah. Dalam surah lain pun ada royak, tapi surah ni tu kecik hak laik lagi. Nah, tingkah laku kaum munafik. Munafik duduk mana? Duduk selit dalam sangkum masyarakat Islam. Duduk sekali dengan orang Islam. Nah, waktu bahaya tu. Nah, lepas tu dia panggil, jadi musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Nah, ataupun musuh berbulu ayam. Bahasa perimana Melayu panggil, musang berbulu ayam. Nah, ada musuh dalam gua ayam tu. Nah, tapi tak nampak kata musuh sebab ia bulu ayam. Dia pakai bulu air. Dah. Benar dia orang bukan Islam tengok sekali guna apa dia Islam belaka. Tapi kita pergi suluh dengan kacamata Islam sungguh bukan Islam kali orang lain. Allah. Nah. Hati Nabi ada lagi ni. Nah. Masa Nabi ada ni. Bagaimana masa Nabi tak ada lah ni? Nah. Anak selamat daripada menifak dengan payah sangat payah. Nah, panas-panas sut-sut ron-ron kau ada turun ni. Nah, jadi lagi penyakit ni. Macam kita tak reti tak kena Islam dekat hak tu dah. Hak tu lah minum royak lepas puasa ni semua banyak perkara bila puasa baru ni dengan khabar. Kita siapa bukan munafik dah sampai jadi murtad dah hari ni. Nah, dah tadi murtad dah jadi. Nah, subhanallah. Kalau kita puasa rasa lagi nya dah orang munafik ni zaman Nabi tak kena sikit abuk kata dia munafik. Nah, Nabi sendiri tak kena kalau Tuhan tak royak ke Nabi. Nah, kata comelnya depan dia, tu zohir dia, painok dia ni 100% kata orang Islam. Pakai ye dia, gapo, kecep. Amal dia semaya sekali dengan Nabi, di belakang Nabi. Munafik dulu semaya belakang Nabi. Nah, macam kita tak semaya rasa tak sejik, tak nak tambah sejik ke abuk ni, bagaimana? Nah, munafik dulu pakai hijab. Lepas tak pakai hijab, jaman-jaman Islam lagi tak pakai hijab, bagaimana? Nah, dah. Zohir tak ada dah. Zohir tak ada dah Islam pak kita ni. Munafik dulu zohir tempti. Nah, comel Islam dia tu zohir tu. Nah, apa Nabi sendiri tak kena.
hatu kita puasa ni dah. Ha, Islam pak kita lagu mana dah. Siapa nah. Hatulah ada setengah tu kita tengok seorang isteri yang masuk Islam nah. Mai dak ngadu ha kata ya Allah ya tu nak kanan nak suami dia semaya. Nak kanan nak suami dia puasa. Nah. Nak kanan tu tu suami dia minum arak. La ilaha illallah. Dah. Hatu Islam sendiri tak reti. Nah. Islam tak reti sendiri Islam dah. Bukan tak reti sikit tak reti banyak benar nah. La ilaha illallah. Hatulah nah. Nak panggil gapok tahu tu kita tu dah. Hok munafik sini hok kita tu. Hok kita kata ada Al-Quran ayat munafik atau ada ayat munafik sini. Munafik dalam hati ni. Hok zahir dia comel. Nah, pak kita ni hok luar dah tu tak comel dah luar tu. Nah. Hok luar tak comel dah tu nak kata pok lah. Nah. Tuhailah rahmat. Ada oyak kan lain nak cucu kita lah rumah kita dalam ada benda tu. Nah. Itulah Islam pak kita kenapa dah kata Islam pak kita setara mana dah. Islam terwa Islam arai nah. Itulah munafik dah. Munafik kata ada berlaku masa Nabi di Madinah dah. Karena tu ada ayat ha munafik dah sana dah. Karena orang munafik dengan apa? Duduk dalam masyarakat Islam. Dah. Duduk sekali dengan orang Islam. Tu dah orang munafik ni. Sebab tu kita nak jiat-jiat tak boleh. Sebab tu ada seorang mewai atau besok berlaku dulu. Ia orang Kanada. Masuk Islam. Di Phuket. Ia mari duduk nikah dengan orang Phuket. Nah, masuk Islam. Pah dia. Apa dia kata gana dia atas tempat dia duduk tu. Semaya dua-dua. Semaya Zuhur dua-dua. Semaya Zuhur dua. Semaya Asar dua. Dia rasa kena ke Syiah dah. Nah dah. Ya temu ada mata berkali dah. Subhanallah. Lepas tu royak. Dia royak pula. Dia kata semaya ni kata tak semaya seumur pun tak apa dia kata. Dah. Tu Islam dah ajar dia. Subhanallah. Subhanallah. Nah. La ilaha illallah. Takutnya kita duduk lo tengah fitnah penuh dah. Tengah fitnah penuh. Jadi balo sama orang tok guru. Pak tok guru balo sama sendiri. Nah, ulama pakat mari ada ilmu pakat nak pakat nak hukum orang. Nah, bukan pakat ajak orang pada Islam dak. Dak ada nak hukum orang tahu dah noh. Nah, kalau pakat guna ilmu mari duduk apa dah ajak tak reti lagi tu banyak lagi kerja tu. Nah. Tapi hari ni dunia kerana dunia penuh dengan fitnah ni. Orang-orang ada ulama pun jadi kena bala mai dah hukum orang. Nah, kerja dia tak ada matat sin. Bukan marisa ndak. Nah, dah. Semua tu fitnah belaka dah. Lepas tu mata masyarakat munafik dak dalam sangkum Islam dah. Orang munafik ndak dalam Islam. Bukan dak kampung orang lain dak. Nah. Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sentiasa waspada. Tuhan turun ayat ni supaya Nabi Muhammad khususnya masa Nabi tu, Tuhan suruh kita, suruh Nabi dan orang Islam tu beringat, waspada dan terawang tua. Nah, rawang cak pai munafik ni. Orang munafik ni lebih bahaya daripada orang kafir lagi. Nah. Orang munafik ni bahaya kafir ni lebih bahaya pada orang munafik lebih bahaya pada orang kafir lagi. Sebab orang munafik ni kompensat true dia tu dia duduk dalam dekat dengan orang Islam. Yang mai sedang oh. Nah, dah. Ha. Lepas tu dah apa masa dia cak panggil dia bawa ajak musuh luar mai masuk dalam ni. Nah, atur dah. Ni takut nah. Sebab tu gini tu tengok. Hodok bala, hodok hukum orang Islam kita. Buka kafe. Dah. Hodok orang panggil duk cinak pada orang kafe tu. Orang Islam kita juga. Nah. Islam kita juga. Nah, dah subhanallah. Tapi adalah kacamata Islam tu dah. Orang yang duk kenak sama Islam ni, ia bukan Islam dah. Nah, dah. Ia jadi muka lain nama muka lain dah. A'udzubillah min zalik. Nah. Dan berjaga-jaga terhadap angkara mereka. Tuhan royak Tuhan buat turun surah ni supaya Nabi Muhammad dan orang Islam dan siapa kita lah ni berjaga-jaga. Dah. Jaga-jaga, mangga beringat-beringat daripada musuh angkara yang pucuk daripada orang munafik. Nah. Dan jaga-jaga hak besarnya, jaga diri kita aku ada kena kata. Aku kena nyakit tu dalam diri kita. Hak tu besar. Nah. Hak tu besarnya. Nah. La haula wala quwata illa billah.
Kalau kita ada tafsir ni belakang ni, ada hak ni belakang ni. Waktu acak ni, ni. Omida sini. Kemudian mari kita tengok sebelum masuk ayat asal ni, kita masuk surah Nuha. Ada itisari kandungannya. Dalam surah ni ada sebanyak 11 ayat ni tu ada ayat gapo gatik. Nah. Hajar gapo gatik. Pada keseluruhannya seluruh surah ni, nah, ada ayat semua surah ni 11 ayat ni Allah Taala menerangkan tentang telatuh dan keadaan orang-orang munafik. Telatuh ni perangai. Nah. Perangai dan keadaan orang-orang munafik. Dekat cara munafik haja. Surah ni sesa ni dekat cara munafik haja. Nah. Iaitu munafik yang besarnya ialah pura-pura Islam. Pura-pura Islam. Gapa pura-pura ni? Pura-pura kata wak olok-olok. Wak olok-olok. Nah, wak main-main nah, dengan Islam. Nah. Bukan ambil Islam dengan nak amal tak, dengan hati dia tak. Nah. Tapi ambil sebagai ada pun perayuk dia. Nah. Karena dia masuk Islam tu ada pun perayuk dia. Ada ada tujuan lain. Bukan tujuan nak pada Islam tu tak. Nah. Hani minta baca tadi, ayat dah tadi kata kata orang Islam nak nikah dengan, ada satu cerita yang orang Islam lagi ngaji di Amerika nak nikah dengan orang perempuan yang bukan Islam sana, pak dia marah tak ngaku anak nak. Lalu dia buat pengaturan gini, kalau dia masuk Islam, kalau retina tu masuk Islam nak ada. Pak dia kata tak apa, dia pun bagi kitab. Nah, we kitab hak Islam 8 buah pada orang perempuan sana ni. Orang perempuan tu minta masa 4 bulan nak baca kitab tu. Nah, buat apa masa, dia main royak. Orang perempuan main royak, dia kata, aku baca habis dah kitab Musa ni, nak aku nak masuk Islam. Nak masuk Islam. Alhamdulillah, molek Islam ni, dia baca kitab-kitab tu. Nah. Lepas tu dia kata, apa aku tak usah kau mu? Aku tak usah nikah dengan mu. Sebab dalam Islam orang royak sebenar tak ada sahabat tadi mu, dia kata. Nah. Islah ada ayat lah kita ni tak ada sahabat tadi. Nah, mana kata mu bukan Islah. Islah hanya nama ya. Nah. Tu banyak cerita sungguh lah kata tu. Nah, pasal ni tercontoh tu Amerika. Tapi homi ayat dulu saat ni Thailand kita, Pattaya kita ya. Nah, kata bini duk suruh tok laki semaya ke apa tu. Nah, tu bini sendiri nak ajar tok laki suruh semaya, suruh tok laki semaya. Padahal suami tu Islah asal. Nah, dah. Na'uzubillah min zalik. Nah. Hatulah masuk Islam pura-pura. Nah. Atu banyaknya itu keadaan orang munafik. Nah. Pada zahirnya saja. Nah, kulit ya Islam. Nah, kulit Islam. Nah. Tetapi tetap kafir pada batinnya. Nah, hal ni dia panggil munafik ni ada dua jenis. Munafik batin, munafik akidah dengan munafik amal. Dah. Munafik akidah ni mata tak sih akidah tikok sebagaimana Quran dan ayat Nabi Hajar ni. Tu munafik tu munafik terkafir pada mana munafik kafir ni. Munafik kufur lu dah. Nah, munafik akidah dia panggil. Nah. Hal yang kedua lagi, hak sel lagi tu ada rengeng sikit munafik amal. Nah, munafik amal iaitu semaya nak Islam tu tapi mulut dok bohong, silap janji, gapo tu munafik amal dia panggil. Nah, munafik amal. Kalau kita ngaji ada tanda kata orang munafik ada tiga tu dah. Tapi kalau ada empat, dia adalah khalis, 100% jadi munafik. Nah, iaitu kalau tiga ni adalah apa? Bila dia kecek, bohong. Wa idha hadatha kadaba. Nah, wa idha wa'ada akhlafa. Dia janji silap janji. Wa idha tumina khana. Bila riwi amanah dia, dia khenak. Nah, dia tipu, dia gapo. Nah, merah picap. A'uzubillah min zalik. Lepas tu selagi yang keempatnya Nabi kata kalau ada hak ni wa idza khosama fajara, bila dia balah dia tekan mula nak turun nafsu nak main nafsu lalu nak ajak gocoh lalu ana kalau lagu ni dah main fang headphone kau panggil bila ada hak tekan dah hak apa dia main fang headphone nak menes mata ani kepada munafik khalis dia panggil auzubillah min zalik. Nah, munafik 100% adalah hak tu. Nah, Allah takutnya dah Tuhanlah rahmat pada kita semua. Tuhan selamat kami pada munafik ya Allah. Allah mutahhir qulubana minan nifaq wa furujana minal fawahish wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunina minal khiyana. La haula wala quwata illa billah. Kena takut ada munafik. Dah, kena takut ada munafik ni. Sebab orang munafik ni kena pada orang Islam. Nah, tak kena pada orang kafir dah. Nah.
Tusuk. Nah. Yang kedua lagi dari surah juga riwayat oleh kerana tabiat orang-orang munafik hanya mementingkan dirinya dan harta bendanya semata-mata. Ini satu lagi. Kulah senak orang munafik ni ialah hinke tua. Nah, hinke tua, hinke waktu, hinke pun prayut tu eng. Ani, nah. Pahada dak lah ni perangai ni? Anyok nah. Nah. Siapa dia tak khabar, nah dia tak kira dah. Negeri nak lumcum, negeri nak retuh, negeri apa yang nak jadi urat sedunia nak jadi gana, pasal dia boleh dia nak. Oh banyak benar lagu tu punah, ladak punah nampak, ladak punah dia. Dia duduk depan nampak tu. Nah, dunia lekat hutan, negeri dia lekat hutan banyak triliun berapa liun ni dah dah. Dia tak ada harga apa dah. Sebab dia nak dia nak ya. Nah. Orang lagu ni dari Islam kita panggil salah satu kullah senak ke munafik lah hinke tu mak mak nah auzubillah min zalik nah bab orang beriman dia hinke suan ruam nah orang beriman ni hinke suan ruam nah dia jong orang panggil dia jong gerba diri dia untuk suan ruam tapi ni yang ambil suan ruam per tu eng nah dia balik kata nah dia balik kata Allah Rabbi maka Allah Taala mengingatkan ialah kerana perangai munafik ni perangai lagu tu hingga tua dan hingga pada harta benda, waktu ke apa tu dah. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, Tuhan beringat, Tuhan terang dalam surah ni, orang-orang yang beriman, janganlah mereka berlaku demikian. Ialah kerana perangai munafik lagu tu, maka Tuhan mai terang, mari beringat pada orang munafik, jangan buat perangai lagu tu. Nah, orang beriman. Nah, buat pada orang beriman, orang ada iman, jangan buat perangai lagu tu. Nah, gapa kata Tuhan lari sini. Nah, jangan jadi orang munafik ni. Kena kita dah. Tu so. Nah, yang lagi dalam surah juga dalam hal ini Allah Taala perintahkan. Dalam surah ni juga Tuhan perintah, Tuhan sang kepada orang-orang beriman, ini Tuhan kecik orang beriman nah. Supaya janganlah mereka dilalaikan oleh harta benda dan anak pinaknya. Benda-benda ralik sekali kita ni. Nah, hak dekat dengan kelai tu ada tisut. Jadi kita lalai. Ralik ialah harta benda dengan anak pino, anak cucu. Dah, ralik, dah ralik. Ralik siapa? Dah. Tak ingat akhirat. Dah. Ha. Ya Rabbi. Ralik dengan harta benda. Nah, ralik. Oh, tu ingat benar dah, ingat benar. Dengan mengerjakan apa nak kan tak sih ralik. Itu kena buat kerja. Nah, dengan mengerjakan suruhannya. Buat atau suruh tak apa. Nah. Buat Tuhan suruh dan tinggalkan Tuhan lari. Tak apa, lama. Kalau kita tak ada galak kan, tak buat Tuhan suruh. Nah, tak tinggal Tuhan lari. Itu ya, sikit sangat ya bunyi dah. Bunyi mudah ya, tapi nak buat galak. Nak sepas semaya, nak semaya awal, awal waktu tu dah kita. Nah, nak, akan nak belakang tanya. Tanya umis dia pun mengajar orang ni dah, akan nak belakang kita. Tapi tak ni, dah. Dah mari ujian, tak tahu, tak khabar. Tak kita duduk tutup sok kita dah. Galak kokok nanti-nanti dah. Nanti-nanti dulu. Nanti apa kali? Deh. Hai? Hai? Kau apa dah? Deh. Lewat juga. Deh. Hatulah. Deh. So lagi. Kemudian lagi dalam surah ni juga Allah Ta'ala mengajak kita dalam hal apa? Iaitu dalam hal hendaklah mereka mendermukan sebahagian dari rezeki yang telah diberikannya kepada mereka sebelum seseorang dari mereka sampai ajal maut kepadanya. Dalam hal kita nak pongkan diri kita daripada diri munafik juga ialah kena rajin sedekah. Nah, tak usah nampak tak kita ni handcare waktu mai. Orang munafik ada handcare waktu. Nah, maka kita tak usah jadi masuk dalam orang handcare waktu ni mata galit dengan harta benda, kupi, maka kita kena sedekah. Nah, maka tak usah jadi munafik, rajin sedekah. Karena orang munafik ni bakhil. Nah, orang munafik ni bakhil kedekuk. Nah, dekuk auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Allah. Nah. Akutnya ada berlaku sifat bakhil tu. Dah sebab kedekut tu. Dah. Bos nak widam mak. Oi. Nak nuak go tu nak go yang lalu. Dah. Mari takut sebab esok nak makan gapo. Lagu tak cukup. Ha tu yalah laku tu. Dah. Main dek basic kita. Dah. Ya Rabbi. Maka Tuhan tahu dalam surah ni Tuhan dalam surah munafik juga Tuhan pada ajak orang-orang beriman supaya kita ni belanja harta kita. Nah. Linda nak belanja harta ni sebelum ajal maut nah mari mati kepada kita nah jangan sedekah selepas mati bukan sedekah lepas mati dak nah pak kita banyak benar pak kita sungguh lepas mati dah
Nah kita dah mahajat dah. Kau belum mati kupi. Nah. Dekuk. Nah. Bawa tak usir tu ikut orang. Nah. Kalau tidak, Allah tak sedekah sebelum mati ni. Nah. Tu kata kan nah? Oh, Tuhan kecacacin mat dalam surah ni. Nah. Kalau tidak, tidak apa? Kalau tak sedekah sebelum kita mati, maka ia pada saat itu, saat nak mati tu, akan merayu, akan mengayu hangat Tuhan. Bawa kat nak mati, Tuhan kata, ya, Tuhan rakyat sendiri dah ni. Nah, ni Tuhan sendiri dah rakyat ni. Bukan orang jung ngajar, bukan siapa rakyat. Nabi pun buat Tuhan rakyat sendiri. Tuhan tahu, di saat mati, siapa rakyat pula. Tuhan tahu kerana orang nak mati, saat Tuhan jadi makhluk dia. Nah. Tuhan kata bila orang kedekut ni, bila dekat nak mati, dia kata, hei Tuhan ku, berkat nak mati. Alangkah baiknya kalau kau lambatkan kedatangan ajal matiku ni. Dah, kalau mulutnya mau lambat lagi lah matiku ni, minta masa sikit. Nah, ke suatu masa sedikit, tak sikit. Dah tu awak umur 60 tahun dah, ya 70 tahun dah seorang. Nak tak sikit lagi. Nah, ada nak sedikit saja lagi. Lagi mana tu nak apa? Supaya aku dapat sedekah dan dapat aku pula menjadi dari orang-orang yang soleh. Baru nak jadi kau ni sikit ni ya. Kau nak boleh ni duk ralik nah. Baru nak berasa kau buat baik kau ni. Ha, kata itulah akibat orang kedekut. Auzubillah min zalik. Orang tak pernah sedekah lah ni, maka dia akhir nak berkat nak mati, dia main duk mengayuh hal Tuhan situ. Nah. Ya Rabb, kita jenis mana ni? Kita boleh mari ambil ayat ni mai padu dengan kita. Kita jenis mana kita ni? Nah. Jenis orang kedekut kan jenis orang ana dah ada kedekut saya nah cumak nah itulah surah ni ayat kita insyaallah kita akan masuk dalam tafsiran ni. Surah ini diakhiri dengan mengingatkan di akhir surah ni Allah Taala teran kita lagi bahawa Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atas sesuatu yang bernyawa siapa masa anak lambat dah seminit pun tak leh sedetik pun tak leh meta winati dia tak boleh lambat dah. Nah, dah sampai masa kena pergi dah. Apabila siapa ajanya. Allah, bagaimana kita ni? Nah. Kita nampak tau ha, leh. Agak sakit. Ada ada nak sakit lah ni lagi. Nah. Dia tahu kata dia tu pen maring. Lepas tu mama kata, mama nak belah lah. Kata tidak mati umur pandak. Nah. Lepas tu lang siapa ambil siapa di hari dia tahu tu, siapa lah ni, Cik P lah dah, Cik P tu, dia, tapi akan kamerup dalam ni tu, kamerup, nah. Tapi nak kata, orang ni, dia tak, mama tak ada royak, nah. Kok suara tu, mama royak dia kata, yang mi wela mai kida lah, nah. Tapi lancana dia, tu apa yang mau lagi siapa, kerap CP. Sipi tu mati dah tua pun. Nah, lalu pun tua. Nah, mati dah. Allah rahmu. Nah, mana kata. Tapi selama sipi tu, dia boleh buat ibadat molek. Nah, dia kesungguh dalam ibadat dia. Nah, bila dia tak kata dia nak mati, tak ada kalik lah. Nah, molek kat situ tu. Nah, mikodi yang bagi-bagi kita tahu tak nak mati ni. Tapi kalau kita ni, nak mati serupa kot. Tak kena dimakran, tak kena nyakit pun. Mati juga kita ni. Nah, dah. Apa rasa tak selamat lagi. Nah, selamatlah. Cepo ya kita nak ni. Dah. Dah. Allahu akbar. Allahu rabbi ya Allah. Tolong kami ya Allah. Dah. Kita kata dalam surah ni kita beringat pada kita orang beriman khasnya dan orang umumnya manusia kata yang eh dah. Ya beringatlah dah. Tuhan tidak akan sekali-kali melambatkan. Nah, walaupun sedetik pun dah dah sampai masa ajalnya. Dan bahawa Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang dikerjakan oleh makhluk-makhluknya. Apa amalan kita buat hari ini, Tuhan tahu. Gapo amalan kita, sesuai Tuhan tahu habis. Waktu bosan tu. Nah, tahu tujuannya nak pergi, mari hitung semula pula. Kit ban cimai. Kalau kita bosan tu. Nah, lepas dah mati, nak pergi jumpa dengan Tuhan. Lepas tu, mari kira amalan kita. Allah, waktu takut sekali. Nah, buat lagu mana kita ini. Kalau mati jadi hebat tanah, pun kena nak mikir tu. Tak apa pula. Nah, tak ada kena kira apa. Nah. Itulah. Satu seru dah surah ni kita nak ngaji. Nah, insya-Allah. Sebab turun surah ni lagi, ni tak ada dalam tafsir kita, adalah surah ni. Nah. Boleh-boleh sebab nak turun surah ni, ia ada berlaku hikkan masa Nabi. Nah, masa Nabi di Madinah dulu, satu masa dalam satu peperangan
Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni ialah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia kata dalam satu perang tu dia gimi ai. Bukanlah ada perang ni. Nah, ada perang gitu. Perang sekali dengan Nabi pun munafik pun. Nah. Perang sekali dengan Nabi. Allah, pak kita tak segi dulu perang. Hamba tak nak perang, nak mengaji ajak main mengaji ajak mari. Nah. Ya Rabbi, takutnya dah. Hah? Nak main ngaji. No, dah. Main nak ngaji pun perang kat ni. Nah, perang kat ni kita. Nak buat satu-satu amalan kena jihad dekat ni. Nah, kena berlawan. Tosu dengan arung arung tak usir. Tosu dengan nafsu sendiri. Nah, dah. Kita buat duk jihad dengan nafsu. Duk masuk dalam jihad dengan nafsu diri sendiri. Kap tu eng baru. Nah, nak kau tak usir. Nak kau tak usir. Nah, lawan kau tak usir tu. Nah, semaya fardu tak apa dah. Nah. Semaya apa yang semaya sunat lah. Nah, dah. Semaya sunat, sunat-sunat tu. Tak berapa nak buat lagi kita. Nah. Katanya satu masa ada satu peperangan. Zaid bin Arqam ni yang berkata, adalah aku dalam satu peperangan. Aku mendengar Abdullah bin Ubay. Masa tu tu Pak Munafik dia pergi perang sekali dengan Nabi juga. Dah. Pak Munafik kata comel luar ya. Nah, comel nampak luar dia. Nah. Nabi sendiri tak kenal Tuhan tak royak. Nah. Ya sahabat aja sok orang beriman ni ikut Nabi royak. Nah, ya gi belaka. Kalau tak segi dulu Nabi royak, Nabi ajak ni iman dia kurang dah lah tu. Iman dia nampak dah. Nah. Betul ya tak? Dia dengar. Dalam satu perangai dia dengar. Dia ambil air sekali. Dia dengar Pak Munafik, tua Munafik kata Abdullah bin Ubay kata kan. Kata ala tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli wa la in raja'na min indih la la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Ayat ni kata ni Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun. Nah, Tuhan sebut dalam surah Al-Munafiqun. Kecik pihak ketua munafik masa tu. Dia tengah mana? Dia kata, janganlah kamu belanjakan harta benda kamu pada orang-orang yang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk uri, jangan duduk sokong, jangan duduk jangan duduk uri gapo pada orang hadut sekarang dengan Rasulullah tu. Ia banyak oleknya fuah Rasulullah, fuah sahabat ni, mari muhajirin, mari ke Mekah, sesak. Susah. Nah, jadi Pak Ansar, Pak Madinah ni duduk tolong. Nah, tolong. Lalu dia main met terus buat met pada ni. Asofia wipo fuah dekat dengan Rasulullah tu. Nah, supaya mereka bersurah dari mengelilingnya. Dan kita tak wiga apa tak tolong, ya wiga Nabi, Nabi buat ni. Jadi boleh dia mau nampak yang mikir banyak buat munafik ni. Ha, jadi boleh boleh baik ke Nabi lah. Nah, nampak Nabi buwi ke buat ni. Dan kita dan kita tak wipo ya tak buat dia lari ngah. Buat-buat dengan Nabi tu lari ngah. Buat menyaka-menyaka Nabi tu. Ha, tu fikir buat dia. Nah, fikir dia munafik lagu tu. Nah. Demi Allah, jikalau kami pulang dari sisinya, nescaya kami orang-orang yang lebih mulia dan lebih kuat menghalau keluar Muhammad dan puak-puaknya yang hina dan lemah itu daripada Madinah. Ya supah dia kata demi Allah kita kelik Madinah ni, kita orang mulia. Dia mengaku tadi dia orang mulia, orang lebih. Nah, dia mengaku tu puak dia puak lebih, puak mulia. Kita nak hamba tu baik daripada Madinah ni, puak Nabi nak puak Nabi dan puak orang beriman sekali dengan Nabi tu. Dia kecek lagu tu. Nah. Jadi tak molek lah. Tak sepatutlah kecek lagu tu tu. Nah. Jadi kecek apa dia saat ni? Zaid bin Arqam nak dengar. Kecek tak molek sama sendiri. Dah. Harta orang munafik ni. Orang munafik ni ialah napa zahir dia Islam tapi dok comti sama Islam. Comti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Macam tak tengok dunia Allah ni banyak lagu tu tu. Nah. Kata maki isteri Nabi, maki sobat Nabi ke apa tu. Nah. La ilaha illallah. Adalah dunia gini. Nah. Sama Islam sendiri duk kata gitu, kata gini. Nah, bukan daripada orang puak Islam dah tu. Nah, bukan saudara dia. Kat Islam ni ukhuwah kan dah. Tapi tiba-tiba kita kecek mak, kecek hudud tentang sama Islam ni. Bukan dah. Nah. Ya Rabbi. Lah ni main puak kita. Puak tu puak ni. Nah, dah. Puak tu puak ni. Dah. Macam kita dengar cerita tu kat. Nah. Lalu Arqam yang dengar, Zaid bin Arqam dengar dia menurut kacik saat ni, dia pergi cerita perkataan itu pada bapak saudaraku. Dia kira bapak saudara dia. Bapak saudara dia sobat juga. Nah.
atau kepada Umar radhiyallahu anhuma, juga kepada Umar. Nah, atau dua ya khilas itu. Nah, maka ia apa? Umar pergi cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid royak sat ni. Nah. Lalu Nabi ni dia panggil buka telinga nipis dak. Kai dengar satu cerita dia panggil dah. Nah. Lalu Nabi panggil Zaid ni. Nah. Lalu aku dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun ceritakan perkataan itu kepadanya. Jadi boleh Umar royak Nabi kata Zaid royak lagu tu sat ni. Zaid dengar pada Abdullah bin Ubaid kata gitu ke Nabi, nak kata pada seorang Islam, Nabi panggil Zaid sendiri meroyak. Nak dengar mulut Zaid sendiri, tak usah berlapis. Nah, tak usah berlapis dah. Nah. Umar pada Nabi dengar Zaid kata saat ni. Nabi ni dia tak dengar, awak tak tahu kita dak. Nah, Nabi nak tak usah bunuh tak molek ni. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu Rasulullah pun baru dengar cerita Zaid royak ni, Rasulullah ke panggil jepuk Fu Abdullah ni lah. Nah, Abdullah bin Ubaid dan sahabat-sahabat Abdullah sat ni mai tanya semula, mai tanya cerak. Nah, mai tanya semula kata mu sungguh dak kata lagu tu. Nah, sungguh dak muka cek lagu ni. Tapi puak Abdullah bin Ubaid sat ni dengan puak sang-sang dia sat ni, mereka bersumpah saban. Nah, saban sungguh-sungguh, sumpah sungguh-sungguh bahawa mereka tidak kata demikian. Dok, wallahi tak ada kata lagu tu. Nah, apa orang Arab ni, perangai orang Arab Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya. Nah, lebih super dengan nama Allah. Katalah. Nabi cayalah. Nah, dia siapa dengan nama Allah ni? Nah. Maka bila super sungguh-sungguh atau mereka tidak kata demikian, serta mereka tuduh pula. Kalau tuduh pada Zaid bohong ada. Nah, tuduh ada sebab bohong kata. Nah. Kata dusta pada Rasulullah. Nah, Rasulullah alaihi wasallam. Maka Rasulullah percaya pada mana tua dah. Orang tua dah. Zaid bin Arqam dia muda sikit. Nah. Nah, nampak atas berakal ada mata. Kerana Nabi tak royak lagi. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya sumpahan palsu dan tuduhan mereka saat ni. Allah sekali gede tengok. Nah. Tapi tak apalah kau tu ayat Quran tu rumah panas-panas. Nah. Hekal tu Quran dah turun lagi. Nah. Lalu dengan sebab tu baginda mendustakan cakapanku. Nabi tak cai pada Zaid lah. Nah. Zaid sat ni. Yang menyebabkan aku sangat rusing nak Zaid kata. Dan rusing duka cita tak pernah berlaku lagi dalam hidupku dia kata. Tak pernah rasa rusing duka cita lagu tu. Nah. Kelik dia di rumah dia. Lalu aku pun balik tidur di rumahku. Nah. Nak medah. Nah. Lalu itulah. Sehingga bapak saudara aku marah ke dia juga. Pak saudara Zaid sana pun marah ya temu nak gapo. Muduk bahang tu. Pak saudara percaya juga kena percaya juga. Apakah yang kamu mahu hai Zaid? Siapa Rasulullah dan orang ramai mendustakan kamu tu, siapa orang lain tu pakai bohongmu. Nah. Maka dengan sebab tu Allah Azza wa Jalla turunkan ayat kita baca ini. Idza ja'akal munafiqun siapa di ayat khurujun la yukhrijan al a'zu min hal azal. Ayat yang ke pada dalam surah ni juga. Nah, ayat yang ke-8. Nah, ayat yang 8. Ambil ayat 1 sampai ayat 8 tu ayat ni. Allah. Nah. Masa tu ayat panggil wahyu panas-panas. Nah, wahyu panas. Kepanas halu dah. Hak ni kita lihat nampak kita tak ada panas Quran. Apa ada cerita gapo di fitnah ada beku ada jahat ada jadi buruk mata pak kita ni nah tak tahu kata siapa bang tak tahu apa kata kakak siapa kena tuduh siapa yang menuduh nah lah ni jadi gitu tu nah waktu banyak perpecahan nah banyak perpecahan hingga ayat saat ni turun ayat Quran mari nah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutuskan orang pada aku maka ia membacakan ayat itu padaku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh turun Zaid. Buat turun ayat Quran ni, ayat Quran turun mari, Nabi suruh turun Zaid. Nabi baca ayat ni pada Zaid. Nabi kata kan, kemudian Nabi kata, Inna Allah qad sadaqaka ya Zaid. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenarkan muhe Zaid, dan dia Allah mendustakan Ubay bin Ibnu Ubay. Allah, tu Quran. Tu hekkan dalam duduk jadilah ni, Quran rakyat belakang. Quran rakyat belakang. Orang ni pun ada, tu ada rakyat kita tapi kita tak anak Quran. Nah,
lagi-lagi mari nak perayuk dengan hidup kita tak boleh. Nah, orang perangai lagu ni bila apa dah. Orang kata kok orang bagi tunjuk, kata kok orang tuduh kok orang ni. Nah, Islam setara mana dia? Nah, Islam setara mana dia? Kalau orang baik sungguh dia tak kata kok orang. Nah, kalau orang baik tak kata kok orang. Bahkan dia nak tunjuk ajar orang. Nah, nak tunjuk ajar orang. Nah. Bukan main hukum orang, taksin dengan son tak serupa. Kita ni taksin chonerok ni. Nah. Oh ni chonerok ni musallah, musallah. Nah, ha nak nampak kita nah. Hatulah nah. Nabi mai kata Allah membenarkan Muhezaid dan Allah mendustakan Ibnu Ubay. Nah. Masya-Allah. Allah. Setelah tu, lepas dah tu Rasulullah panggil orang mana pula? Panggil fuk munafik tadi. Jemput mereka untuk baginda minta ampun pada mereka. Nabi wayat kata, "Nak dak aku nak minta ampun Tuhan untuk apa dosamu?" Dia panggil, Nabi tanya fuk munafik sat ni, fuk Ubay Abdullah bin Ubay sat ni. Fuk dia sanggup dak? Tetapi munafik dia sombong takabur. Mereka iling-iling kepala. Nah, menolak perkara itu dengan takabur. Tak sah Nabi nak istighfar ke dia, tak sah kali. Nah, nampaklah kata dalam perut dia tu ada gapo. Nah, Allah. Nah. Ha tu. Nah, sepintas lalu kita ngajak sebab-sebab surah ni diturunkan. Nah. Allahu akbar. Zaman Nabi dah ingat tak so ayat ni jangan Nabi. Nabi duduk sekali ni. Nah. Mangan munafik ni Nabi duduk sekali. Nah, Nabi duduk sekali. Macam Nabi tak ada, kita pun tak pandai baca saja ni. Apakah kita nak selamat pada nifak ibu? Eh? Apakah kita nak selamat? Apakah kita nak lebih molek pada sahabat? Patut kena takut, kena lebih takut kita daripada munafik ni. Nah, kena takut banyak lagi. Nah. Umar dia tengah nak, kalau lah orang lain masuk syurga belaka aku dah. Masuk dengan aku. Ada seorang nak masuk dengan aku. Aku dah seorang tu. Allahu Akbar. Nah, sahabat dia takut dia tenuh. Temuh diri dia lah getuk. Kita dah, kita lah betul. Ah, syurga dah aku. Kita kuat tu. Nah. Syurga dah aku rajin semayang. Ngaji seumur ni. Nah, orang lain tak ngaji ku dah. Ngaji, orang tak jemuti ku. Nah. Dah. Sedekah pun rajin. Kau tu eng. Nah. Sebenarnya kita kena balik tak molek ni kena tak tahu kita dulu. Nah, pada molek tak cukup ni kena tak tahu kita dulu. Nah, supaya kita kat tuntu eng jadi kita rasa nak baik lagi. Nah, dan kita rasa molek dah tak usah dahlah cukup dah eh. Nah, cukup dah. Ha ngaji pun tahu panas dah. Ngaji seumur dah. Alah ngaji dah. Ya Rabbi ya Allah. Dan surah ni dah dua surah Nabi baca selalu dalam semayang Jumaat iaitu surah Jumaat dan surah Al-Munafiqun. Nah. Dia panggil surah masyarakat, surah sangkum ni. Nah, surah peracacun ni bang. Nah, surah peracacun. Nabi selalu baca pada khalayak ramai. Nah. Tak ajar baca mana, tak ajar dengar mana kita tu. Eh. Rasa gerai nak mengapa tu dah. Mengapa gerai haja nak mengapa kali nah. Nah. Ayat mana yang ni nah. Baca-baca tu kita dah. Baca tak surah ni nah. Loh, empat surah dah ni. Masuk empat surah dah. Nah. Dua jun tak nak tanya dah. Nah. Dua jun ingat apa surah nah. Ya Rabbi. Dah kalau kita nak ngapa boleh sangat dah ni dah. Kalau nak ngapa nah. Sibuk lalu sok umur kita. Ha? Nak pun tak jadi. Tak buat dah. Ha? Tak apa ada dah usaha. Nah. Wallah alam hatu sepintas lalu nah sepintas lalu kita baca rekasan yang ada dalam pengajaran pada ni hak kita nak ngaji daripada surah Al-Munafiqun ini nah alhamdulillah Allah masuk pun tak ada dah eh kita desk kat tu dulu ni deh nah desk kat tu dulu ni insyaallah nah kita akan masuk minggu hadapan bismillah insyaallah kita akan masuk terus dalam surah lalu dah tafsir surahnya. Nah, hari ni kau dah tu dulu. Allah. Allah. Ha. Hmm.